Halo, gengs. Ada kabar mengejutkan dari Timnas Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe. Karena subscribe gratis, yang bayar beli es boba serta martabak buat pacar. Malam nanti Indonesia akan berlaga di FIFA Match Day, yaitu antara Indonesia melawan Karaka. Seperti kita ketahui, Indonesia diisi pemain debrok, yaitu Asnawi, Egi Maulana Fikri, Pratama Arham, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani. Pelatih Shin Tae-yong, dalam konversi persnya, senang bisa melawan negara dengan peringkat FIFA di atas kami. Peringkat timnas Karakau adalah 84 dunia, sedangkan timnas di peringkat 155 dunia. Kurakau adalah negara asal Amerika Tengah, diisi pemain-pemain hebat yang bermain di Liga Inggris. Karakau bukan negara asing di Asia Tenggara. Mereka pernah melawan timnas Vietnam. Semoga di laga nanti malam, Indonesia bisa melakukan permainan yang baik dan menang. Laga ini sendiri bakal disiarkan di Indosiar pukul 8 malam. Jadi buat para pecinta timnas, jangan lupa saksikan pertandingan ini.